Guna menekan angka Open Defecation Free atau ODF, pemerintah Kota Bandung terus mensosialisasikan cara buang air besar yang ramah lingkungan. Bertempat di kawasan Kelurahan Cihaur Geulis, Kota Bandung, pemerintah Kecamatan Cibenying Kaler menjabarkan perihal pengertian ODF atau buang air besar yang tidak mencemari lingkungan. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung mulai gencar mengajak masyarakat untuk membuat septic tank komunal yang dipasang di rumah masing-masing. Septic tank komunal cara kerjanya sederhana, yakni buangan ODF masyarakat akan tersaring dan dipisahkan lewat beberapa ruang sehingga yang terbuang ke sungai tidak kotor. Septic tanknya sendiri bisa ditanam dan dipasang di dalam rumah warga. Selama ini masyarakat terbiasa dengan membuang kotoran ke aliran sungai atau tempat-tempat yang seharusnya bersih. Dampaknya yakni pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan lain-lain. Beberapa kegiatan terkait dengan buang air besar sembarangan ini, kita mencoba memang permasalahan menyangkut lahan dan sebagainya. Ini ada alhamdulillah di RW 12 telah dibangun septic tank komunal yang mudah-mudahan bisa mengurangi target daripada mereka yang belum melaksanakan kegiatan membuang kotoran ke septic tank. Saat ini Kota Bandung tercatat menduduki peringkat ke-24 dari 27 kota kabupaten yang belum menerapkan sistem ODF dengan baik, sehingga Bandung kerap disebut kota indah namun kotor. Pengentasan ODF sendiri merupakan bagian dari program Kang Pisman yang digagas Pemkot Bandung untuk menciptakan kota kembang yang bersih, indah, sehat, dan agamis. Yuana Kurniawan, Bandung TV.